fine, good, alright, baby, not you, me to you right now, wadidaw. Wow, 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 welcome back to YouTube channel, pastinya di YouTube channel Billy Saputra. Tetap di catatan si John. Wow, 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 didaw, daw, daw, daw. Jadi John, hari ini tuh gue semangat banget. Ngomong-ngomong John, kenapa tuh? Gelap banget nih. Kacamata dong John. Iya, namanya juga lagi lucu. Ini masih gelap John. Kita gelap John. Lu mah bener-bener John. Lu mah bikin orang susah. Gimmicknya terlalu lu. Ini kan catatan si John, bukan OPJ. Tadi pakai bahasa apa John opening John? Pakai bahasa kalbu dong. Inggris ya. Lo pakai nanya lagi. Lo punya kuping, denger kagak pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris bener John? Yo. Ya kalau ngomongin masalah bahasa Inggris mah jangan diragukan lah. Karena kan memang keluarga besar gua khususnya bokap. Emang udah lama di Manchester City. Iya. Berapa tahun John? Kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Belajar John. Jadi gembel. Iya. Yeah. Nah, itu bercanda, just kidding forever 21. Jadi ya stop. Ya namanya juga lagi bercanda, lucu enggak lucu yang penting kan ketawa. Iya. Selesai acara ngocam-ngocam. Iya. Tonton bayaran dong. Ngomong-ngomong, gue kan lagi merintis nih di dunia digital. Gue pengen punya YouTube yang bisa dikategorikan sukses. Gimana caranya ya? Harus, John. Emang enggak tahu caranya, John? Enggak tahu. Ada di catatan, John. Ada catatan. Ada, John. Masih sih, John? Buka aja, John. Iya. Mana, John? Pertama, oh, ini dia. Harus punya tim. Punya tim. Gua udah punya tim. Siapa aja, John? Patian. Heeh. Kameramen. Heeh. Ada editor. Heeh. Gua, John? Hah? Gua magang. Terus kalau misalkan harus punya tim biar channel YouTube-nya sukses, kedua apa lagi John ya? Iya, catatan John. Catatan lagi John? Ada John. Iya. Hehehe, udah habis. Mana sih John? Ada terus gimmicknya Ajis Gagap. Ajis Gagap. John. Cam John. Gua. Cam. Kameramen. Cam. Iya. Lihat catatan kedua John. Setelah udah punya tim, biar sukses di digital YouTube channel Billy Saputra. Yang kedua. Yang kedua, harus punya kantor. Harus punya kantor. Kantor John. Emang harus punya kantor John. Harus ada John. Ya udah John, karena gua memang punya ilmu. Wih. Kan gua kan memang keturunan darah biru. Darah biru, darah merah, darah kotor. Terus yang bikin lagu darah apa aja? Darah muda, darahnya para remaja. Saiful Jamil apa penyanyi dong. Udah John, langsung gilang aja John. Gilang aja John. Nih, gua punya mantra-mantra. Sir gobang gosir, sir gobang gosir. Udah nyampe nih. Ini gimana nih? Ngapain sih bos? Lagi pun ini mau di kantor? Ini kayaknya di kamar mandi. Ya elah, lagi buang kotoran nih. Iya. Buang diri sendiri dong. Gue salah dong. Lo ada-ada aja udah buka kantor. Udah nyampe. John. Gak gini dong John. Gue kan mintanya kantor. Bukan motor. Lo mah yang bener dong John. Ya udah ke kantor John. Kantor, bukan motor. Serius ya? Serius. Sir, gobang gosir. Sir, gobang gosir. Kenapa, John? Ada masalah, John. Masalahnya apa lagi nih? Udah bener kantor, John. Iya, bukan masalah kantor nih. Ini masalah tangan gak bisa lepas. Gue kan pengen lepas kayak gini, Cong, tapi gak bisa lepas. Nempel tangannya. Tadi bisa. Itu mah contoh doang, Cong. Ini beneran gak bisa lepas. Aku bantuin ya.
Yeah. Oke. Satu tadi Jan. Hari ini gue udah nyampe di kantor. Ya, walaupun ini belum jadi kantor, ini rumah yang sebentar lagi insya Allah lah. Kalau memang ada rezeki, gue mau buat kantor buat anak-anak. Udah, langsung aja kita review ke dalam rumah yang akan sebentar lagi kita buat kantor John. Lagi ngapain tali sepatunya? Udah. Iya, enggak apa-apa aku bantuin. Udah. Kamu lagi olahraga? Iya, olahraga nih. Iya. Tapi sebelumnya aku boleh kenalan enggak? Oh iya, boleh. Siapa namanya? Lia. Iya. Kamu tinggal di sini juga? Iya, tinggal di sini, di situ. Oh iya. Kebetulan rumah aku di sini ada 10, Lia. Oh, 10. Tuh. Salah satunya? Ini nih. 2. Heeh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu rumah semua Lia. Oh, rumah. Rumah orang Lia. Ya. Ya. Kebetulan aku pengen buat kantor di sini. Oh, terus iya. Aku ngeliat kamu lagi olahraga, makanya aku tuh pengen ya nawarin kamu siapa tahu. Iya, nggak apa-apa. Lia. Iya. Kalau kamu ada waktu, ya boleh nggak sih kamu temenin aku untuk lihat-lihat rumah yang pengen direnov buat kantor aku. Siapa tahu kan kamu ada referensi-referensi gitu, nanti diginiin lo Bill, nanti boleh, dibayin. Boleh, boleh. Kamu, kapan? Ya kalau bisa sekarang. Sekarang. Kamu sibuk nggak? Ntar. Enggak sih. Setelah kamu lihat-lihat rumah yang akan dibuat kantor sama aku, ntar kamu olahraga lagi, ntar aku temenin. Oh gitu, janji ya, bener ya? Boleh, berarti aku nemenin Kak Billy dulu ya, sekarang. Nemenin ke dalam ya? Boleh. Ayo, yaudah Jan, nanti Jan. Assalamualaikum. Iya kan, ini rumah jarang ditempatin sama orang, terus juga udah lama juga kosong. Jadi ya seperti inilah, makanya justru itu aku tuh pengen renov rumah ini buat. Ngeri ya? Ngeri, kayak merinding-merinding gitu. Mau aku apa Jan? Mau apa? Gini Jan, peluk. Ya, gatel Jan. Jan sini Jan, gue lagi sini. Apa Jan? Kan rumah emang agak sedikit gimana-gimana kan. Gimana caranya Lia ini ketakutan John, lo bikin suara-suara serem gitu John, kalau enggak ada gerakan-gerakan apa gitu ya. Siap John. Biar lo dapat perlukan. Siap John. Lia, pokoknya aku pengen kalau nanti aku mau renov buat kantor, kamu tuh ada ayam. Kok ada ayam John? Serem kan? Kan gue bilang suara serem, kenapa suara ayam lagi belum makan? Iya, maaf. Gimana sih lu? Maaf. Tetangga kali ya? Itu ayam tetangga. Oh. Aku agak sedikit merinding nih. Iya, suara juga. Serem. Suara serem. John. Kenapa, John? Lu bilangin nama orang itu deh. Kenapa, John? Suara serem bukan ngomong suara serem, bukan. Suara-suara serem gitu. Ya. Lu maju dulu, nanti ke tengah-tengah baru kita langsung. Sini ya. Iya, gimana? Aku jagain kamu, takutnya kamu kenapa-napa. Nah, ini nggak tahu nih ruangan apa, karena kan aku udah lama juga nggak kesini. Lu kok makin ke dalam makin. Bercandaan doang, oh, iya. Tapi memang di sini agak sedikit ya
suasana. Iya sih emang. Ya, pokoknya kalau kamu ada ketakutan-ketakutan itu langsung peluk aku aja. Oh gitu. Tenang aja. Aku boleh, nggak apa-apa. Nanti ada yang marah nggak? Nggak ada yang marah, orang aku lagi sendiri ya. Yuk kita lihat ke atas yuk. Kalian udah lihat kamar. Kalau kamar jadi, nanti kamu main ke kamar ya. Boleh. Lihat kamar udah jadi maksudnya. Terus ini mungkin aku akan jebol supaya lebar. Siluman babi nih. Mana? Aku bisa merasakan tuh. Tuh, lampunya goyang-goyang kayak inul tuh. Kamu merasakan enggak? Kamu hati-hati, kamu takut gak merinding gak? Kalau kamu takut merinding, peluk aku aja gak apa-apa, gak usah gue nanggung. Gak takut, gak takut. Gak takut, gini. Maksudnya takut ngeliat aku gimana? Aku lagi ngeluarin ilmu nih. Ini ada babi. Ada babi. Mana? Arahnya kesini. Telengen babi, cimol loh kesini. Enggak, kenapa gua kaget? Karena ini rumah udah 3 tahun enggak ditempatin. 3 tahun berapa tahun lah pokoknya lama enggak ditempatin. Wah, kok gini? Semua pada kaget. Ya pokoknya keadaannya kayak gini dia. Pokoknya nanti kalau misalkan udah rapi, kamu main aja. Boleh, lagi aja timbang bilang main. Aku masih siap ngajakin kamu nih, ya, tuh. Kamu mau berarti masih? Ya saya keringetan. Ini kamu juga keringetan. Aku juga keringetan. Kita di bawah aja. Di bawah. Iya. Kamu di luar di bawah. Kamu suka di bawah ya? Hah? Kamu suka di bawah ya? Di mana aja. Yang penting turun ya. Oh turun? Oh iya turun ya. Tapi bolehlah aku minta permintaan itu. Apa permintaan itu apa? Apa itu yang jelas nih? Perpisahan. Jadi gaji gigi. Iya aku pengen itu. Oh itu. Tapi Bang Budi merem ya. Aku bilang buka ya. Sampai berasa baru buka. Oke, tunggu ya. Cium pipi kanan apa pipi kiri? Tangannya jidat. Terus aku peluk. Kanan dulu ya. Kiri, jidat, yang bawah.